guys, welcome back to my channel, Keke Herlina. Today I'm going to show you guys. We want to walk around in Desert Museum Tucson, Arizona. It's beautiful spring in Arizona. The highest today is 88 degrees Fahrenheit. Where I'm going. So let's go explore this place. What else we can see? Halo guys, welcome back to my channel, Keke Herlina. Hari ini saya mau ngajak kalian semua untuk jalan-jalan explore Desert Museum atau Museum Gurun di Tucson, Arizona. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quien soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo. Di Amerika sekarang sudah spring. Jadi cuaca itu sudah sangat hangat. 2 bulan ke depan cuaca akan sangat enak sekali, nyaman sekali, hangat. Sebelum summer tiba. Kita sudah reservasi tiket tadi malam secara online. Sekarang menuju ke tiket counter dulu. Hello. Oh. Yeah. Just harganya ini. Yeah. Thank you. Thank you. Kita mulai memasuki Desert Museum. Jalan-jalan. Okay. Kalian sudah bisa lihat di depan ini sudah terlihat banyak sekali kaktus-kaktus. Kita belok kiri dulu ya. Ini ada kaktus banyak sekali. Karena Arizona ini sangat terkenal dengan cacti, kaktus. Yes, beautiful. Oregon Five, ya. Yeah. Oregon Five, ini namanya Oregon Five kaktus. That's beautiful. Very beautiful. Welcome to desert. Dan di desert museum ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan desert ya, tumbuh-tumbuhan gurun. Yang saya lihat di sini sudah banyak ada wildflower warna kuning ini. Dan di sini juga ada binatang. Nanti kita lihat ke bagian binatang yang ada apa aja ya. Look at those wildflowers. Beautiful. Pink, sure ya. Wow. Banyak sekali wildflower di sini tuh, ada yang kuning, ada yang pink. Ya, yang mendominasi di sini adalah kaktus ya tentunya. Arizona ini karena dia gurun jadi tanamannya itu, tanaman native di Arizona itu adalah kaktus, dan kaktusnya itu bermacam-macam banyak sekali. Dan kalau kaktus yang ada di sini kita nggak boleh ambil. Tidak untuk diperjualbelikan. Kalau kita mau beli kaktus, kita harus pergi ke toko tanaman yang seperti di video saya sebelumnya, yang tanaman hias di Arizona, di Amerika itu tanaman-tanaman yang bisa dijual dan kita beli. Wow, look at this. My goodness. Cakep banget. This is so beautiful. I mean, look at this barrel cactus.
garden. Yang berduri-duri ini namanya hybrid torch cactus, kecil-kecil. Dia berduri. Wow, this is beautiful, guys. I love it. Itu ada barrel cactus, ada golden barrel. Hey, look at this cactus. This is different. Unusual. Yeah. Yeah. I'm not sure what that is. I'm not sure what kind of cactus is that. Jadi kita belajar bahasa Inggris sedikit ya. Cacti. Cacti itu adalah kaktus lebih dari satu. Biasanya kalau jamak ya, kan kita biasanya kalau bahasa Inggris itu kalau benda jamak itu kan ditambah s ya. Tetapi kalau kaktus itu beda kasus. Dia kalau lebih dari satu kaktus itu namanya cacti, bukan kaktus. Saya sempat salah dulu, saya pikir kaktus lebih dari satu itu namanya cactuses. Tetapi sebenarnya adalah cacti. Kalau punya halaman seperti ini sedikit aja ya, terus ditanemin kaktus-kaktus seperti ini dan tumbuhan gurun, itu cantik sekali. Be alert, snake. Be alert, snake. Yeah. Okay. Maybe not this way. Okay. So di sini ada ular juga, guys. Semoga saya tidak bertemu mereka ya hari ini. Itu hal yang tidak mau saya lakukan dan tidak mau terjadi. Okay, let's go here. Wasn't blooming before. Now it's time. It's time for a wildflower to bloom in Arizona. Sekarang musimnya wildflower, bunga liar. Apalagi kalau setelah kena hujan itu ya. Wow, itu sangat mekar banget, banyak warna kuning, pink, putih, ungu. Sekaranglah saatnya, bulan-bulan inilah bunga hias, bunga liar itu tumbuh. Oh, look at this cactus blooming. Ini namanya organ pie cactus. Banyak kayak grup gitu. Besar sekali. You find it? Oh yeah. Here it is. Oh yeah. But none of them are blooming. Okay. See, it says flying saucer. Oh yeah. See all the those, yeah. But it's just not today. Maybe in a few days. Yeah. Is this? Yeah. This will bloom. Bloom. Oh well. Wow, this is so beautiful. Wow. Mas lihat kaktus-kaktus ini, apalagi ada bunganya itu, ya ampun. So many different kind of cactus. Ini namanya Sonoran Galloping Cactus. Di sini banyak sekali macam-macam kaktus, mungkin ratusan atau ribuan. Ada yang asalnya dari Arizona dan ada juga yang asalnya dari Meksiko. These have some nice flowers. Wow. Hedgehog. Yeah. But none are blooming now. Ini juga kaktus, namanya hedgehog. Aduh, susah ya namanya. There's our strawberry hedgehog. Yeah. Terus ini ada lagi jenis kaktus yang lain. Aduh. Terus. Strawberry hedgehog ini. Keren. Yuk kita lihat. Let's continue what else you can see from Desert Museum.
Old man cactus. Old man. Funny name. Yang itu namanya old man cactus. Lucu ya namanya, laki-laki tua. Ini kaktus ada bunganya. Oh, look at this. Oh, ini vertical. Sudah ada bunga. Okay, let's continue what else we can learn from this place. Okay, look at this cactus. Mm-hmm. It's called a woolly jacket prickly pear. Yeah. It's hairy. Funny name. Namanya itu woolly jacket prickly pear. Lucu-lucu namanya. Dan lihatlah bunga liar yang di sebelahnya ini kuning, terus ada pink. Cantik ya. Ini tumbuh dengan liar gitu aja. Okay, where else? Tell me. Maybe here. Hey, look at this particular. They look very green and healthy. Oh, this is almost blooming. Hello. We are in library garden. Let's go. Beautiful wildflower. Ramai juga sore ini dan museumnya udah mau tutup karena kita kesini udah sore jam ini udah hampir jam 5 sore. Sepertinya saya nggak akan bisa untuk menjelajahi bagian lainnya. Mungkin lain kali saya akan kembali kesini untuk melihat binatang-binatang yang ada di sini sebelum kita diusir karena musim mau tutup. Kami akan mengakhiri jalan-jalan kali ini, melanjutkan jalan-jalan di museum ini sampai mereka tutup jam 5, nggak lama lagi. Saya akan wrong way, okay. Dan saya akan pamit pada kalian semua di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you for visiting. Gracias por su visita. Itu bahasa Spanyol.